يستاهل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Afroz Ali. Teruskan mendengar IKM FM, pilihan utama anda. Terus dengarkan IKM FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah, terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami dan aspirasi edisi Rabu yang positif. InsyaAllah kita nak sebarkan rasa positif. InsyaAllah juga menerusi Islam agamaku. Islam itu indah. Hari ini kita nak bersama dengan tamu kita tak lain dan tak bukan untuk berkongsi dengan rakan pendengar. Saya alulkan kehadiran yang bagi Al-Fadhil Ustaz Fahrul Makjoy di konti IKM FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz hadir konti pada pagi ini. Ustaz, dalam kesibukan saya percaya tapinya diberi sedikit kesempatan untuk sama dengan rakan-rakan pendengar nak berkongsi menerusi Islam itu indah. Cerita Islam itu indah Ustaz, satu tajuk juga yang bakal Ustaz kupaskan Ustaz. Kadang-kadang kita terlepas pandang bila cakap tentang kesihatan dan juga diri kita sangat dekat dengan apa yang kita makan. Dan bila cakap apa yang kita makan sangat dekat juga dengan perut. Dan pagi ini Ustaz nak sama-sama kongsikan tentang tajuk menjaga perut. Kenapa menjaga perut Ustaz? Macam tu. Mungkin sebagai permulaan perkongsiannya, boleh kita mulakan Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati lagi dikasihi Puan Nurhayati Baradi, seterusnya kepada seluruh para pendengar radio IKIM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terus-terusan Allah memberikan nikmat kepada kita, yang mana nikmat ini takkan mampu untuk kita menghitungnya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dapat kita gunakan kepada ibadah. Nikmat kita gunakan untuk ibadah, kerana dengan ibadah saja nikmat itu akan bertukar menjadi rahmat. Rahmat itulah yang akan menyelamatkan, rahmat itulah yang akan memberi ketenangan, dan rahmat itulah yang akan mendamaikan hidup kita. Jadi mudah-mudahan dengan nikmat kita gunakan untuk ibadat, ibadat itu dapat rahmat, dan rahmat itu akan mendapat kedamaian, keharmonian hidup kita di dunia, lebih-lebih lagi untuk negara yang kekal abadi hakiki, iaitu hari akhirat nanti. Antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita ialah perut. Ya. Bagaimana kita nak gunakan perut ini untuk menjadi ibadah? Sebab nikmat nak gunakan untuk ibadah. Dan bagaimana dengan nikmat perut ini kita jadikan ibadah? Bagaimana kita nak dapat rahmat dan manfaat daripada penciptaan Allah itu perut yang diberikan kepada kita. Bukan perut itu menjadi sebab untuk kita mendapat mudarat, lebih-lebih lagi kita takut menjadi azab, menjadi punca untuk kita mendapat azab di dunia, dan juga lebih-lebih lagi azab neraka di hari akhirat nanti, insya-Allah. Pagi ini kita pilih satu topik yang santai-santai saja, iaitu tentang perut. Bagaimana nak jaga perut, ya? Subhanallah. Ini merupakan topik yang mungkin biasa, mungkin ada setengah orang kata luar biasa, kenapa perlu diangkat perbincangan tentang perut ini. Mungkin ada orang yang menganggapkan remeh, ya, tentang perut ini, menjaga perut. Saya rasa tidak ada satu conference ataupun satu persidangan atau seminar, ya, bagaimana nak menjaga perut. Kalau ada pun, bila kita kaitkan dengan perut ini, nak jaga perut ni, bagaimana yang dikaitkan dengan kesihatan dan kecantikan saja. Bagaimana kita nak perut yang kempis, ya. Kata ada, kena bagi lelaki pula, ada six pack tu, ada, ya. Supaya dikaitkan dengan kesihatan, dikaitkan dengan kesihatan juga dengan kecantikan. Subhanallah. Tetapi sebenarnya perut ini sangat berkaitan dengan soal pembentukan akhlak, pembentukan perilaku. Dan daripada perut juga akan melahirkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di hari akhirat. Dan perut juga akan menyebabkan kita ini sama ada selamat daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Ini soal perut. Kerana dalam Islam perut ini penting, kerana perut ini punca dua. Satu, perut, daripada perutlah punca kepada penyakit. Al-Maidah batu dok kata apa ni, perut ini adalah rumah kepada penyakit. Penyakit-penyakit semua berasal daripada, bersumberkan daripada makanan. Ya, kalau kita tengok sekaranglah kolesterol ke, itu punca diabetes ke, apa semua punca daripada makanan yang diambil secara berlebih-lebihan. Jadi dalam Islam melihat
perut ini menjadi punca kepada apa? Kepada penyakit. Yang kedua, perut adalah punca kepada keinginan. Yang ini yang jarang dibincangkan. Daripada perut, punca kepada keinginan. Yang mana dengan perut yang kenyang ataupun yang kita nak kita nak memenuhi nafsu perut ini, maka terjadilah orang kata cinta pada makanan, hubut ta'am, timbul kegairahan ataupun kekuatan untuk minta maaf, untuk nafsu seksual yang tidak dikawal. Dan daripada perut pula timbulnya ketamakan kepada harta. Ini semua dunia. Jadi daripada perut ni timbul keinginan kepada harta, kepada syahwat dan juga kepada hendakkan kemewahan dan berlebih-lebihan dalam hidup. Yang ini dia yang katakan dunia, dan dunia ini adalah kepala kepada segala kejahatan. Jadi penting kita angkat perbincangan tentang perut ni. Sebab perut ini berkaitan dengan tadi apa? Keinginan, dan keinginan ini yang perkara-perkara yang sebut-sebutkan tadi, dan ini akan membawa kepada hubud dunia, cinta pada dunia, dan dunia ini ialah kepala kepada segala kejahatan. Artinya kalau kita nak mengawal kejahatan, mesti kita jaga perut. Subhanallah, apa yang maksudkan dengan tajuk kita pada pagi ini menjaga perut? Bila menjaga perut, selalunya orang kaitkan dengan yang perut yang yang terjaga kempis, tidak kata tidak buncit, tidak boroi dan sebagainya. Itu saja dikaitkan. Lalu dikatakan memang perut ini Allah berikan, tapi saiz perut tu kita yang kawal. Selalu dikatakan begitu. Tetapi apa yang dikaitkan pada pagi ini ialah bagaimana perut ini kita perlu jaga agar tidak dimurkai oleh Allah, agar Allah tak murka pada kita sebab kita tak jaga perut kita. Yang kedua, bagaimana kita menjaga perut ini agar Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada api neraka. Ini kerana pulut santan binasa, kerana perut badan binasa, diri kita binasa, kita kena jaga. Tujuan apa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan perut? Semua anggota kita ni Allah ciptakan dengan tujuan masing-masing. Tangan tujuannya untuk memegang, menggenggam, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat dan sebagainya. Jadi nikmat yang Allah berikan iaitu perut kita ni, pertama untuk memproses makanan. Bila kita makan, proses makanan ini dan menyerap zat-zat dan juga mineral-mineral ataupun vitamin-vitamin yang akhirnya daripada itu kita dapat kesihatan dan kekuatan. Itu perut yang asalnya. Allah Subhanahu Wa Taala kompleks sekali perut ni. Ada usus besar, ada usus kecil. Dalam situ orang kata berpuluh-puluh proses dia kan. Peristalsisnya, proses penghadamannya, proses penyerapannya. Ya, kita belajar dululah sains. Ajaib. Wa fi anfusikum afala ta'qilun. Maksudnya apakah daripada diri kita, kita tak lihat. Kita lihat perut kita saja pun dah subhanallah, daripada situlah dengan makanan bagi orang perempuan, di situlah ada rahim yang mengandungkan bayi dan sebagainya. Subhanallah, hebat penciptaan perut ini. Tapi kita lihat dalam konteks makanan tadi, ya, perut ni apabila kita makan, dia dapat kesihatan dan kekuatan. Soalnya sekarang, kesihatan dan kekuatan yang kita dapat daripada makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita untuk apa? Untuk apa kita sihat? Untuk apa kita kuat? Sihat dan kuat ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Ini jadi sebab itu rupa-rupanya makan ini bukan tujuan. Makan hanya jalan. Makan bukan matlamat, tapi makan hanya alat. Alat untuk ibadah, jalan untuk menuju ibadah. Ibadah itu adalah tujuan. Jadi sebab itu kita jangan berpegang kepada prinsip hidup makan untuk hidup. Lepas tu hidup untuk makan, makan untuk hidup. Jadi pusing-pusing kat situ je lah. Pusingannya kat situ. Kat situ. Pimai-pimai tentang tu. Orang kata, fa'ayna tazhabun, kata Allah. Kamu nak pergi mana wahai manusia? Makan untuk hidup, hidup untuk ibadah. Jadi sebab itu kita lihat perut ini penting. Sebab kalau kita tidak ada kekuatan, sebab itu bila kita tidak ada kesihatan, mana mungkin kita beribadah? Mana mungkin kita jadi mukmin yang baik? Kerana mukmin yang baik itu ialah jasadnya ataupun badannya adalah yang sihat dan kuat. Ini penting. Kemudian bila Allah kurniakan nikmat, apa yang kita patut buat dengan nikmat? Pertama, kita kena bersyukur. Jadi bersyukur dengan nikmat. Jadi bila Allah bagi kita perut, apa yang perlu kita syukuri dan bagaimana kita syukuri apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita perut?
Cara kita bersyukur dengan perut di samping ucap Alhamdulillah kita ada perut. Ada orang yang tak ada perut. Ataupun ada orang yang perutnya ada masalah. Cuba kita tengok ya. Orang yang makannya, caranya dan sebagainya tak melalui perut lagi. Tapi melalui hidung dan sebagainya. Banyak kita lihat bagaimana ada orang yang tidak yang ada tidak ada apa ni masalah bagi perut. Maksudnya tidak ada kesihatan pada perutnya ya dan sebagainya. Tetapi yang dikatakan bersyukur atas nikmat perut ialah menggunakan nikmat perut itu selaras dengan tujuan Allah menggunakan perut itu. Maksudnya apa tanda kita bersyukur atas satu nikmat ialah kita menggunakan nikmat itu selaras dengan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan nikmat itu. Contohnya apa tujuan kita dengan perut kita, kita nak makan makanan yang halalan, tayyiban dan mubarakan. Maksudnya apa ni, makanan yang kita nak masukkan ke dalam perut kita untuk menjadi sumber kepada ketaatan dan ibadah itu, yang pertama mesti halal, yang kedua baik, dan yang ketiga barakah. Ini penting, tiga ni yang kita nak masuk. Jangan sekali-kali melalui apa ni perut ini, nikmat perut ni, yang pertama kita gunakan untuk makanan yang haram. Haram ni dia boleh jadi pada makanan tu sendiri, zat makanan tu sendiri. Contohnya yang daripada bangkai, darah yang mengalir ataupun babi, anjing dan serta keturunan yang keduanya. Contoh, itu satu pada makanan tu sendiri. Yang kedua, pada sumber ataupun cara mendapatkan makanan tu. Memanglah kita makan makanan yang dihalalkan, misalnya kata ayam, tetapi ayam cara yang kita dapat tu cara kita curi. Duit yang kita gunakan membeli ayam tu duit rasuah, duit riba, duit dengan zalimi, makan harta anak yatim dan sebagainya. Jadi dua ya. Pertama, halal makanan itu, yang kedua cara mendapatkan halal, dan yang ketiga cara pengolahannya. Pengolahannya tu memang perkara tu misal anggur, halal betul. Cara kita dapat pun halal mungkin, tapi pengolahannya dia jadikan wine, dijadikan arak dan sebagainya, dah haram dah dan sebagainya. Jadi pertama, kita jangan makanan-makanan yang haram. Itu pertama. Yang kedua, subhanallah, jangan kita makan makanan yang syubhat. Syubhat. Kita kena jaga sungguh-sungguh perut kita. Ini cara kita menjaga perut lah. Jadi jangan makanan yang haram. Sama ada yang kata yang tiga tadi, haram pada zatnya ataupun makanan itu sendiri. Yang kedua, cara mendapatnya. Dan yang ketiga, cara pengolahannya. Dan yang kedua, kita jaga jangan makanan yang syubhat. Syubhat ni dia antara halal dan haram, dan ada kesamaran ataupun yang dikatakan keraguan. Ini yang dikatakan yang grey line. Dia tidak hitam, tidak putih, tapi perang atau grey ya, dan sebagainya. Jadi bagi orang yang menjaga agama, ya, mereka sangat berjaga-jaga tentang perkara yang syubhat ini. Kan? Syubhat ini walaupun kalau kita makan, hukumnya makruh. Ya dan sebagainya, tetapi macam mana pun dia akan mengotori hati kita juga. Jadi makanan yang kedua yang kita perlu jaga jangan masuk ke perut kita ialah makanan-makanan yang tadi yang syubhat. Nah, syubhat kena jaga sungguh. Dan yang ketiga, jangan makan makanan yang halal. Dengar ya, makanan yang halal secara berlebihan. Berlebihan. Jadi bila berlebihan, subhanallah, dikatakan bila berlebihan tu hisapnya banyak. Satu, yang kedua akan menyebabkan keras hati. Makanan yang halal walaupun halal, tetapi kalau dimakan secara berlebihan sampai bermewah-mewah, pembaziran dan sebagainya, umpama kata Imam Ghazali dalam Ihya, umpama satu benih ataupun satu pokok yang disiram oleh air secara berlebihan. Banjir. Ya. Banjirlah. Akhirnya pokok itu akan reput akarnya dan sebagainya. Ini yang kita bincangkan. Jadi subhanallah, kita perlu ingat bahawa yang kita perlu jaga sekarang makanan kita ialah bukan saja perkara-perkara yang orang kata yang tersurat, tapi yang tersirat. Contoh, kita bekerja. Dalam kita bekerja, misalnya kata ada kita curi tulang, ada kita curi masa, ada di dalam kerja itu kita zalim, ada hak orang lain yang kita ambil. Subhanallah, memang kerja kita berniaga, contoh halal. Memang kita kerja dengan kerajaan ataupun kerja cara swasta dan sebagainya. Bukan judi, bukan arak, bukan perkara-perkara yang haram, tapi yang halal. Tetapi di sana ada, misal kata,
kita curi masa, kita ambil hak orang lain yang kita tidak jujur dan sebagainya, itu sama ada nanti jatuh kepada syubhat ataupun kepada yang yang haram. Kita kena jaga sungguh-sungguh. Baik, sekarang ini kita tengok seterusnya ialah mengapa perlu kita jaga perut. Kenapa kita perlu jaga perut kita daripada apa yang telah disebutkan tadi? Pertama, kita nak jaga sungguh-sungguh daripada azab api, api neraka. Azab api neraka. Kerana bila kita dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan siapa yang memakan harta anak yatim, dia akan masuk ke neraka. Ya, begitu juga siapa yang makan rasuah, siapa yang makan riba, siapa makan perkara sumber-sumber yang haram, maka suatu yang dimasukkan ke dalam perut ni boleh menyebabkan kita masuk ke neraka. Sebab tu kita tengok dalam doa makan, ya, doa makan yang selalu ni, doa ni memang memang popular lah, ya, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar, ya. Dalam doa ini kita minta, di samping kita minta barakah pada makanan kita, Allahumma barik lana, kita minta barakah. Makanan yang barakah ialah makanan yang ziyadatul khair, ya, bertambah kebaikan. Bukan saja dapat kenyang, tetapi dapat kekuatan, dapat kesihatan. Bukan saja dapat kekuatan, bukan dapat kesihatan saja, dapat dijadikan sumber untuk kita beribadah. Itu makanan yang barakah, ziyadatul khair. Maksudnya bertambah-tambah kebaikan daripada makanan, ya, yang sepinggan itu, ya, sebagainya. Ya. Boleh daripada makanan yang kita makan sepinggan itu, subhanallah, boleh kita buat kebaikan, boleh solat, boleh tolong orang, boleh baca Quran dan sebagainya. Itu makanan yang barakah, ya, sebagainya. Baik, tetapi di hujung itu ialah waqina adzaban nar, selamatkan kita daripada api neraka. Sebab sekiranya makan yang kita makan itu bukan yang haram, subhanallah, itu dengan sepinggan nasi itu boleh menjadi sebab untuk kita terjun ke neraka. Itu kita kena jaga sungguh-sungguh. Jadi kalaulah kita fikirkan, Yati, kalau kita setiap kita makan, kita ingat neraka rupanya. Setiap kita makan, kita ingat neraka. Sebab doa itu, waqina azaban nar, waqina azaban nar, waqina azaban nar. Rupa-rupanya, waktu kita nak menikmati rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita, ingat dengan rezeki itu, boleh dapat keberkatan dan boleh mendapat kemurkaan. Kita kena jaga semua-semua. Baik. Kemudian, mengapa kita perlu jaga perut? Kita jaga perut supaya ibadah kita ini, subhanallah, jangan sampai ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah. Ibadah ini kan tujuan hidup kita. Dan ibadah ini kan kita katakan pada minggu yang lalu adalah untuk menggamit rahmat Allah. Maka dengan rahmat Allah kita masuk ke dalam syurga. Bukan dengan ibadah kita masuk syurga, tetapi dengan ibadah itu kita dah, insyaAllah, kita nak datangkan rahmat Allah turun kepada kita, ya. Jadi bila kita makan makanan yang haram ataupun makanan yang kita kata tadi, hak orang, rasuah, riba dan sebagainya, subhanallah, ini menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ibadah kita tak diterima Allah. Bagaimana agaknya nanti, ya. Sedangkan ibadah ni adalah bekalan kita untuk menghadap Allah. Sedangkan ibadah ini adalah cara untuk kita takarub dengan Allah, dekat dengan Allah. Dan ibadah ini untuk melahirkan rasa kehambaan kita kepada Allah, betul? Dan ibadah ini adalah tujuan hidup kita, yang mana tujuan hidup kita ini sangat berkait dengan kebahagiaan, kejayaan dan ketenangan dalam hidup kita. Dan apabila ibadah ini ditolak oleh Allah, tidak diterima, yang dikata habaan mansura itu, makanya macam debu-debu yang berterbangan, subhanallah, saya malang sekalilah. Malang sekalilah. Kalau pinangan kita ditolak, itu kecil lagi musibah tu. Kalau kita punya permohonan untuk dapat kerja ditolak, itu kecil lagi musibah tu. Kalaulah misal kata apa saja permohonan kita ditolak dalam kehidupan kita ni, masih kecil dibandingkan apabila ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang kita kena jaga hati-hati. Yang ini kita kena lihat dengan pandangan mata hati, ya, bukan lihat dengan pandangan biasa saja, ya. Kalau pandangan yang biasa, kita rasa tak ada apa-apa. Tetapi bayangkan kalau ibadah kita ditolak, di akhirat nanti baru kita boleh nampak apa impak dia pada diri kita. Dan yang ketiga, ibadah apabila kita tak jaga, tadi ibadah ditolak, yang ini ibadah tidak berkesan. Mungkin diterima. Mungkin ibadah itu mungkin sah dan sebagainya, tetapi tidak berkesan. Tidak berkesan dengan apa? Tidak berkesan dalam memberi kemanisan dalam jiwa kita. Baca Quran tapi tak manis. Solat tapi tak rasa tenang dan sebagainya. Apa saja ketaatan yang kita buat, tidak ada halawah. Yang mana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui apa yang perbincangan kita ya, melalui hadis-hadis yang dibincangkan oleh para ulama, setiap ibadah tu ada kemanisan dia. Setiap ibadah tu ada kemanisan dia. Tetapi orang yang tidak menjaga makanan yang masuk ke perutnya, maka ibadahnya tidak akan ada kemanisan. Sama ada yang dia makan makanan haram, ataupun dia makan yang syubhat, ataupun dia makan yang halal tapi berlebihan, maka dia akan mencabut kemanisan dalam beribadah. Dan yang kedua, mungkin dari segi ibadah yang tak berkesan ini, tak lahir sifat-sifat kehambaan dalam ibadah itu. Sebenarnya tujuan kita beribadah untuk melahirkan sifat kehambaan. Ini penting. Kadang-kadang orang tak nampak. Kadang-kadang kita hanya laksanakan ibadah solat, kita buat sedekah, kita buat amal-amal ma'ruf, nahi mungkar dan sebagainya. Tujuannya daripada ibadah itu ialah untuk melahirkan rasa kehambaan. Apa dia rasa kehambaan ni, Yati? Ya? Yeah. Rasa ta'if, rasa miskin, rasa jahil, rasa-rasa yang penuh dengan kekurangan dibandingkan dengan rasa yang dikatakan rasa ketuhanan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu maha sempurna, betul. Maha gagah, maha perkasa, kita maha lemah. Allah tu maha tinggi ilmunya, kita maha jahil. Begitulah. Jadi ibadah kita untuk melahirkan rasa kehambaan itu kepada Allah. Makin ibadah, makin kita rasa macam debu je. Tak ada nilai kita kepada Allah. Makin kita berzikir, makin kita rasa kerdil, si Allah. Makin kita mengaji ataupun makin kita membaca Al-Quran, kita rasa makin jahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuannya untuk melahir rasa kehambaan. Tetapi tidak, sebaliknya, kalau kita tak jaga makanan, dengan ibadah tu kita rasa sombong. Dengan ibadah itu kita rasa besar, angkuh dan sebagainya. Ada rasa ujub, ada rasa sum'ah, ada yang rasa riak dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita tak jaga makanan kita. Rupa-rupanya ya, untuk kita mendapat keberkesanan ibadah, bukan saja kita kena jaga niatnya, bukan saja kita jaga pelaksanaannya, tetapi sumber kita nak makan tu pun ada kesan kepada apa? Kepada ibadah kita. Ini yang kita. Jadi subhanallah, sebab itu kita boleh ukurlah solat kita sekarang. Kadang-kadang rasa nak cepat habis. Solat kita rasa macam rasa terbeban. Solat kita subhanallah masih lagi macam kulit saja, belum rasa ke dalam ya, dan sebagainya. Masa solat tu macam-macam kita ingat, subhanallah, apa saja kita ingat dalam solat, penyelesaian masalah hidup kita, subhanallah. Beginilah ya, apabila kita solat, kita teringat perkara-perkara yang lain ya. Patutnya kita mengingati Allah, tetapi teringat perkara-perkara yang lain. Jadi artinya perkara-perkara yang lain itu sebenarnya lebih besar dibanding Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam solat, nama Allah lah yang paling banyak kita sebut dalam solat, tetapi tak masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Puncanya kita tak jaga makanan kita tadi. Ini kena penting ya. Jadi subhanallah, kita boleh nampak sekarang ya, bagaimana satu misal kata sekarang ni ada tahsinus solah ya, kita kursus bagaimana nak mengelokkan solat dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita boleh mengelokkan solat kalau kita tak lebih dahulu menjaga perut kita atau makanan kita ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya seperti mana yang ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, kebaikan itu pada lapar dan panjangnya berfikir. Kalau orang tu banyak lafarnya, panjang fikirannya dan sebagainya, akhirnya dia dapat kebaikan. Tetapi punca keburukan itu datang daripada banyaknya makan minum dan banyaknya tidur. Jadi sebab tu yang saya kata, bila banyak makan jadi rasa macam mana? Rasa lemah, rasa nak tidur, rasa malas dan sebagainya. Kita lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sebagai contoh daripada menjaga perut ini, baginda diberitakan pada usia 55 tahun Rasulullah berperang. 55 tahun. Artinya pada usia 55 tahun Rasulullah sangat cergas, sangat tangkas dan sangat sihat. Rasulullah tak pernah sakit. Jadi kalau kita lihat begitu, puncanya kalau kita lihat, ya ini memang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang keistimewaan Rasulullah. Sebab Rasulullah dididik oleh Allah sendiri. Tetapi di sana ada kaitannya. Kalau badan sihat, mesti jaga makan. Betul. Mesti jaga makan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitakan jalannya laju macam menurun bukit. Kalau jalan laju menurun bukit, mesti tak boroi punya. Mesti tak sembab punya. Dan sebab kalau orang yang dah badan dah sembab, badan dah gemuk dan sebagainya, tentulah jalannya tak macam jalan menuruni bukit yang kita tengok.
Begitu juga Rasulullah SAW, perutnya dan dadanya sentiasa separas. Perut dan dada Rasulullah SAW sentiasa separas. Maksudnya, kalau baginda mengambil wuduk, air wuduk tu jatuh daripada perut, ya, terus daripada dada, terus ke perut. Kita tak ada daripada dada tak turun perut. Terus saja sangkut saja dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa Rasulullah sangat menjaga kesihatan dan sebagainya. Begitu juga kenapa, apa punca ataupun apa kunci kepada Rasulullah sangat menjaga kesihatan? Ya, satu ketika Rasulullah SAW sedang solat, para sahabat boleh mendengar bunyi yang aneh daripada perut Rasulullah. Ini diriwayatkan juga dalam Ihya Ulumuddin dalam bab lapar ni lah. Ya. Perut Rasulullah berbunyi. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang berbunyi tu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka perutnya dan ada ketulan-ketulan batu yang diikat pada perut Rasulullah. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlapar. Dan Rasulullah sering berpuasa dan sebagainya. Ini kita ya. Subhanallah, sebab tu hukama ada menegaskan bahawa kalau kita nak jaga kesihatan, makan hanya apabila lapar, tapi berhenti sebelum benar-benar kenyang. Kita takat itulah. Subhanallah, kita ni kadang-kadang dalam beragama pun, kadang-kadang kita beragama, kita dengar ceramah, kita subhanallah suka beribadah sekarang, mengaji dan sebagainya, tapi kadang-kadang dalam menjaga perut ni kita tak ambil kisah sikit. Kadang-kadang minta maaf ya, kadang-kadang banyaknya program agama ni banyak makan ya dan sebagainya. Sebab tu orang kata maulud mesti ada mulut, mesti makan. Saya teringat lagi satu kata-kata macam inilah. Kalau nak ajak orang ke masjid ni, kata-kata sinis dan kita anggap lucu lah, bukan menyindir mana-mana saja, untuk kita orang kata berhibur sikit lah dengan kuliah yang serius ni mungkin. Dia kata, jangan kita macam ni ya, kuliah perdana, makan disediakan. Jangan kata begitu. Makan perdana, kuliah disediakan. Baru orang datang. Ini orang kata begitu ya. Subhanallah ya. Sebab itu kadang-kadang kalau kita penceramah-penceramah ni selalunya habis ceramah orang bagi makan dan sebagainya. Akhirnya kadang-kadang ustaz-ustaz ni gemuk-gemuk semua. Tak jaga makan dan sebagainya. Kenapa nak meraihkan? Jadi ini kita kena jaga. Tak apa makan, meraihkan boleh, tapi makan dalam kadar yang sederhana. Ini yang dikatakan. Baik. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah, kalau kita susur sampai ke asal ya, kenapa datuk kita Nabi Adam alaihissalam dan nenda kita Siti Hawa alaihissalam tercampak daripada syurga, terdampar ke neraka? Sebab asbabnya ialah kerana perut juga, kerana makan, iaitu makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menunjukkan bahawa syaitan ataupun iblis yang menipu daya datuk dan nenda kita ini, memperdaya datuk melalui apa? Melalui saluran makanan. Melalui makanan, melalui saluran perut juga. Jadi kita sekarang ni pun begitu juga. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala ya minta kita jaga perut kita, tetapi oleh kerana kita tak jaga, tak berhati-hati dalam hal ini, syaitan mengambil jalan untuk menyesatkan kita, untuk memperdayakan kita melalui jalan perut. Itu yang sebab kita ni kadang-kadang sekarang ni kata mula-mula nak makan apa, lepas tu makan di mana, kemudian makan siapa ya, selalunya gitu ya. Makan di mana ni, dah pergi sini dan sebagainya. Boleh kita meraihkan, tak salah, sebab makan ini ialah waktu kita berseronok-seronok dan bergembira bersama keluarga dengan kawan. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nak berdakwah pun Rasulullah menggunakan kaedah kenduri, itu bagi makan, jamu makan dan sebagainya. Jadi kenduri itu sebagai alat untuk dakwah, kita pun boleh gunakan begitu juga ya, tetapi bukan dalam erti kata makan itu sampai berlebih-lebihan dan makan itu hingga bertukar menjadi tujuan, bukan lagi sebagai jalan. Sudah menjadi matlamat, bukan saja sudah menjadi, bukan menjadi alat. Ini kita kena jaga. Subhanallah, sebab itu kita kena jaga sungguh-sungguh dalam bab makanan ini. Yang mana kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, bagaimana menjaga makan. Kalau kita lihat ketika Sayyidina Abu Bakar termakan susu yang syubhat ataupun yang tidak diketahui sumbernya, bila ditanya begini-begini-begini, Sayyidina Abu Bakar menjolok balik kerongkongnya untuk keluarkan balik susu itu. Kalau di sudut hukum tak ada masalah dah ya, sebab itu termakan dan sebagainya. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia memang mengetahui bahawa tidak adalah daging yang dibesarkan yang daripada makanan yang haram, melainkan
neraka yang lebih afdal baginya. Jadi kena jaga juga walaupun di sudut perbuatan itu sudah tidak haram kerana termakan, tetapi macam mana pun makanan yang masuk ke dalam itu akan menjadi darah daging. Sebab itu dijolok supaya keluar semula dan sebagainya. Jadi kita sekarang ni kalau kita dah termakan misal kata perkara-perkara yang contoh ya, yang syubhat dan sebagainya, ya, patutnya kita ada rasa kesal. Walaupun tak sampailah kita nak juluk balik untuk keluar dan sebagainya, tetapi perlu ada rasa kesal, menyesal dan sebagainya, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhir sekali sebelum kita berkongsi tahap kita dalam nak mengurangkan makan ni macam mana, yang tahap kita. Pertamanya kalau boleh, pertama ini yang taraf yang tinggi, makan ni ala kadar aja. Dalam hadis kata sekadar meluruskan tulang pinggang je. Sekadar tulang pinggang je. Sikit je, lapik perut lah. Itu ya. Sekadar asalkan hilang lapar je. Bukan kenyang tapi hilang lapar. Terbeza. Kita makan untuk kenyang dengan makanan untuk hilang lapar. Jadi tahap yang pertama ni orang yang makan yang sangat menjaga ya ala kad aja. Makan ala kadar saja, iaitu cukup sekadar untuk meluruskan tulang pinggang. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita tak dapat tahap itu, payahlah kita nak tahap itu ya. Yang kedua ialah tahap 1/3 daripada perut kita isi makanan. Ya, 1/2 lagi dengan udara, 1/3 lagi dengan udara dan 1/3 lagi dengan air ya. Maksudnya itu maksudnya macam tu kita rasa dalam perut kita ni. Dia kalau pengalaman kita apabila kita makan yang dalam keadaan yang 1/3 ni, dia sedap je lepas tu. Dia jadi macam bertenaga. Tapi kalau kita dah over, dia rasa macam sembap, macam letih dan sebagainya. Ini ya. Ataupun yang ketiga, jangan terlalu kenyang. Itu sajalah. Tahap kita jangan terlalu kenyang sampai orang kata susah nak bergerak dan sebagainya. Okey, sekarang ni kita berhenti dekat itu. Kita insyaAllah mudah-mudahan kita boleh berkongsi tentang bagaimana kita nak menjaga perut kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian tu ada nanti percambahan ilmu yang kita dapat melihat dengan satu yang lebih jelas insyaAllah. InsyaAllah. Itu hikmahnya berpuasa Ustaz. Ya, bukannya sekadar kawal diri tapi bukannya jaga diri, kawal diri. InsyaAllah. Tapi ini untuk anda rakan pendengar, dialu-alukan untuk bertanyakan soalan terus kepada yang bahagia Ustaz. Di talian kita di 0362051500 ataupun boleh saja ke WhatsApp kami di 011-2900-4004 dan juga satu lagi platform yang disediakan juga menerusi Facebook kami di IKIM FM. InsyaAllah kita akan berehat seketika untuk Islam Itu Indah, menjaga perut, khas untuk anda di IKIM FM, pilihan temanda. Sempena karnival ulang tahun ke-25 IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia akan menganjurkan pertandingan mewarna bagi kategori kanak-kanak www.alkof.com.my atau hubungi 014-244-7140 untuk keterangan lanjut. Alkof Holdings Berhad, Wakaf Korporat, Penyelamat Ekonomi Umat.
Pilihan utama anda tentunya hanya di Radiance Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM. Islam Itu Indah kembali bersiaran untuk separuh masa kedua. Dan ada baki masa lagi, Alhamdulillah Ustaz. Bersama-sama kita nak raikan rakan-rakan kita membicarakan tentang menjaga perut ini. Di talian di 0362051500. Kita nak ke pemanggil pertama dulu boleh Ustaz ya? Kita nak raikan bersama dengan sahabat pendengar dari Johor Bahru. Puan Amna, silakan. Nak tahu ya, kira kita menghadiri majlis jamuan jamuan apa pun, dalam bila dah ramai-ramai tu, kita ada yang kawan-kawan kita membangun balik makan-makanan tu tanpa tanpa pengetahuan tuan rumah. Adakah itu termasuk dalam makan haram kan? Ya. Ya, ini kita kena jaga ya. Betul. Sebab apabila satu dalam kenduri yang berbentuk kenduri kahwin, walimah dan sebagainya, kehadirannya wajib kan. Kemudian kita hanya hadir apabila dijemput. Satu, bila dijemput ya. Tapi kalau kematian tak payah jemput, kita kena datang. Tapi walimah ni kena hati-hati. Apabila dijemput dia datang, dan kita tak boleh jemput atau jemput. Kita mesti dapat izin daripada tuan rumah. Okey. Kemudian macam puan yang bertanya tadi, kita makan, misal kata. Kalau kita makan dalam pinggan kita tu, misal kata adalah kita tak dapat habiskan, itu memang dalam pinggan kita dah. Dan kita tak mau membazir. Sebab mungkin kerana kita waktu tu kita pening ke ataupun tiba-tiba rasa macam ni, tetapi kita nak makan sebab kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita dah ambil. Yeah. Sebab itu saya, kalau misal kata, kalau makan buffet ni yang kita isi sendiri, kalau anak-anak kita tak habis, kita kena suruh habiskan. Sebab dia apa? Dia bertanggungjawab. Sebab dia yang isi sendiri. Betul? Kalau di kedai, kadang-kadang tidak. Kalau kedai, dia terbanyak. Dia bagi banyak dan sebagainya. Ataupun yang lain. Tapi yang ini, tanggungjawab kita. Betul? Baik. Tiba makanan itu kita tak habis dan sebagainya. Kita boleh letak macam mana ke dan sebagainya, ke buah ke apa yang kalau boleh kita, orang kata, tapau cara yang tak memberi bekas, membawa bekas sangat. Itu tak apa, sebab makanan itu dah kita ambil, dah kalau kita letak pun orang takkan makan lagi sebab dia sudah sisa kita. Tetapi sekiranya memang kita dah plan dan sebagainya untuk bawa balik, ini kena jaga, ini kena jaga, sebab kena minta izin kepada tuan rumah. Sebab contoh, siapa yang biasa menjalankan majlis perkahwinan, kita tahu ya. Kalau makanan untuk 500 orang dan sebagainya, kita memang dah bajet macam tu. Kalau kita semua orang buat macam tu, macam mana? Ambil, artinya kalau 300 orang buat begitu, artinya dah tambah lagi dah makanan. Dan mesti ada orang belakang yang tak dapat. Ini kita kena jaga. Ini yang kena jaga sungguh-sungguhlah dari segi membawa balik makanan. Dan kita nak tegur juga ni kadang-kadang ya. Kalau kita buat kenduri di surau atau di masjid selalunya ya, yang kita ni yang jaga tukang masak ni, yang jaga ni yang rewang ni kena jaga sungguh-sungguh. Dah dapat izin tak kepada orang ni untuk bawa balik untuk kita ke rumah kita? Kadang-kadang kita anggap kita yang tukang masak, kita ni okey. Lebihnya, kita sebelum orang makan lagi, kita dah memang bawa balik untuk keluarga kita dan sebagainya. Ini kena jaga. Sebab ini adalah hak, orang kata hak masyarakat. Kita tolong tu, bukan kerana kita tolong tu kerana kita nak apa, kita nak balasan. Tetapi kita tolong tu semata-mata. Ni. Dan kadang-kadang kita dah dapat upah dah. Dari segi apa ni memasak tu, ataupun dari segi menguruskannya dan sebagainya. Bagaimana pula kalau kita ambil, akhirnya kariah nanti datang kenduri itu ada yang tak makan, tetapi kita dah ambil dah dulu dan kita dah hantar ke rumah ke rumah keluarga kita dan sebagainya. Itu kena jaga sungguh-sungguh. Kena ada adab. Kena ada adab. Dan kita nak raikan lagi dari Cik Halim di talian. Silakan Cik Halim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Antara haram kita makan beratua, haram makan babi dan haram makan riba. Bagi apa? Kalau kita makan babi, tetap kenyang ya. Makan lagi bakal lagi nak tak belasan dia belasan. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Okay, kita kadang-kadang haram ni, haram pada babi ya, yeah, pada anjing dan pada yang berkaitan dengannya. Tetapi saya dah katakan tadi bahawa cara mendapatkan rezeki ini kita kena jaga sungguh-sungguh. Ya, yeah, jangan kita terlibat riba,
jangan kita terlibat dengan makan harta anak-anak yatim ataupun yang sekarang ni yang memang ini isu integriti, rasuah dan sebagainya. Subhanallah, ya, kita nampak memang perkara-perkara yang kita beli dengan duit itu adalah perkara-perkara yang halal dan sebagainya. Tetapi sebenarnya sudah jatuh haram kerana sumbernya ialah ya haram. Ya, baik. Kalau kita makan babi, contohnya ia berkaitan dengan kita dengan Allah saja. Ini kena. Tapi bila makan riba, ini ada kaitan dengan orang lain. Kerana riba itu penindasan kepada orang yang meminjam. Satu ya. Rasuah, dia ada kaitan dengan harta yang kita ambil secara zalim yang bukan hak kita. Yang ini dosa kita, kalau kita lihat dosa dalam bab ni melibatkan manusia. Bila melihatkan manusia, dia ada empat langkah untuk kita bertaubat. Di samping kita berhenti, menyesal dan juga berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang keempat apa dia? Terpaksa bayar balik, terpaksa pulangkan balik harta yang kita ambil. Ini bayangkan susah ni. Di dunia ni payah ni yang untuk ini. Tetapi kalau makan babi tadi, termakan babi, bukannya segannya makan, termakan atau sebagainya. Jadi itu kita dosa dengan Allah saja. Kita minta ampunlah kepada Allah, bukan kita sengaja dan sebagainya. Jadi kita perlu berhati-hati. Cuma berhati-hati terhadap termakan ataupun soal makan babi ini, seharusnya kita kena berhati-hati. Tapi perlu, orang kata lebih berhati-hati daripada makan rasuah, riba dan juga makan-makan perkara yang haram tadi. Implikasinya lebih besar dan dia akan meruntuhkan institusi masyarakat, keluarga dan negara, insyaAllah. Ingatan bersama dan kita nak naikkan lagi dari Kelantan, Encik Tony. Silakan Encik Tony. Saya tanya, jika bawa ambulan, satu kes dia bagi 3 jam, walaupun antara 2 jam, dalam 2 jam sampai, adakah dia termasuk lainnya haram? Okey. Macam ni, memang dalam peruntukan tu 3 jam. Itu dah apa ni, masa yang diberikan pada kita lah, 3 jam. Alhamdulillah, dah ambil kira lah semua ya. Kalau jam ke berlaku, itu yang had maksimum 3 jam. Tapi hari tu subhanallah, jalan lengang, tak ada apa, dan kita boleh buat 2 jam aja. Jadi 1 jam tu sebagainya. Jadi 1 jam tu bonus lah untuk kita ya, lebih lah maksudnya. Artinya tak ada apa masalahnya, tak adalah haram. Itu rezeki lah, rezeki lah kata, rezeki kita dapat masa dan masa kita lebih. Boleh takkan kembali masa yang lebih dan sebagainya. Tetapi sekiranya misal kata jalan tu lengang, jalan tu lengang dan masa diberikan 3 jam, kita ambil masa 4 jam kerana kita pergi benda-benda yang lain, itu baru yang dikatakan curi masa atau curi tenaga. Tapi kalau kita terkurang daripada masanya, begitulah juga dalam kerja-kerja kita di pejabat. Katalah satu assignment tu peruntukkan masa untuk yang kita buat itu 3 jam ya dan sebagainya, tapi kita buat 2 jam setengah dah selesai, dah ada setengah jam lagi, kita setengah jam lagi itu untuk apa? Kalau kita untuk kita buat kerja-kerja yang lain lah pula, betul. Jadi macam pembantu ambulans tadi ada 1 jam. 1 jam tu kita boleh tengoklah. Tengoklah sikit-sikit minyak hitamnya, tayarnya macam mana. Adalah masa untuk kita menyelenggarakan band tu. Kenderaan ambulans tu. Ataupun masa itulah kita gunakan untuk basuh kenderaan tu dan sebagainya. Ada masa yang lebih. Tak ada masalah. Itu tak bukan dikatakan kita apa curi masa. Sebab masih lagi dalam masa yang telah diperuntukkan. Pemahamannya kena tuntas Ustaz ya, dan nampaknya itu je rasanya yang kita dapat raikan sebelum kita nak ke kesimpulan daripada Ustaz untuk minggu ini. Subhanallah, mudah-mudahan kita berazam selepas kita dengar ni untuk menjaga perut kita. Menjaga perut kita bukan sudut kecantikan dan kesihatan. Yang ini memang dah ada dah semua yang kita tengok produk-produk kecantikan kesihatan ni dan sebagainya, tetapi yang paling penting menjaga daripada makanan yang haram. Ya, yang haram tu 3 sebabnya kita dah kata. Yang kedua, jaga makanan daripada makanan yang syubhat. Dan yang ketiga, jangan makanan yang halal secara berlebihan. Kemudian kita kata, dengan menjaga perut, kita dapat mendidik hati kita. Ya, supaya hati kita tidak keras. Kerana apabila subhanallah kita tak jaga makanan kita, hati kita akan jadi keras, sukar untuk menerima nasihat. Kalau boleh terima pun, tak boleh ikut. Kalau boleh ikut pun, tak istiqamah. Kalau dah konsisten pun ada riak, ada sumah dan sebagainya. Semuanya berpunca daripada makanan kerana makanan kita membentuk hati kita. Jadi berhati-hati menjaga hati bermula dengan menjaga perut kita juga.
Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Semoga dah terjawab juga persoalan kita selama hari ini, kenapalah hati kita keras. Ya, mungkin kita boleh semak-semak kembali apa yang kita makan dan bagaimana kita makan. Insya-Allah. Insya, terima kasih banyak ustaz untuk menjaga perut pada pagi ini. Insya-Allah semoga dapat kita amalkan bersama. Terima kasih banyak sekali lagi ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Ikuti intipati Islam itu indah sebentar tadi dalam ruangan agama akhbar berita harian pada hari Rabu minggu hadapan. Dapatkan naskah berita harian anda. Terima kasih ustaz. Ya, sama. Masya-Allah. Ibu main peranan.